Ayu, hari ini Caca lagi ada di depan Geraha Raya Bintaro, tepatnya ada di Citra Scoop. Sekarang Caca mau makan es krim, yuk langsung aja ikutin Caca. Sekarang Caca udah masuk ke Citra Scoop-nya. Tadi Caca juga udah pesan. Nah, di sini itu ada dua varian yang bisa kita pesan, varian cup sama cone. Nah, tadi Caca udah pesan yang cup, Caca beli dua, varian yang rasa red velvet sama rasa choco cookies and cream, terus Caca juga pesan yang vanilla sama choco melo. Nah, sekarang Caca tinggal tunggu aja es krimnya. Kita tunggu dulu ya. Di Citra Scoop ini juga variannya banyak banget loh menunya. Ya, ada yang rasa red velvet, vanilla, regal, matcha, strawberry, dan ini masih banyak banget. Dan untuk varian small, medium, atau large juga ada. Ada yang cup, ada juga yang pakai cone-nya. Dan untuk toppingnya di sini juga ada, dan varian toppingnya juga banyak nih, kita lihat ya. Oke. Nih, kalian bisa lihat ya sobat Kunar 7. Ini ada marshmallow, ada almond, ada Oreo juga ada, Coco Crunch, Choco Chip, dan ini pokoknya banyak banget. Dan tadi tuh Caca pesennya pakai topping yang marshmallow sama Fruit Loop. Dan lanjut ini. Nah, ini untuk varian cup-nya. Ini untuk yang small, ini untuk yang medium, dan ini untuk yang large-nya. Tadi Caca pesennya yang medium. Tempatnya juga lucu banget dan estetik. Kalian pokoknya kalau kesini betah deh. Nah, sobat Kuliner 7, es krim Caca udah jadi nih. Kalian bisa lihat ya, tampilannya lucu banget nih. Dia juga ada tambahan toppingnya, ternyata ada waffle-nya di atas kayak gitu. Dan ini pesanan Caca yang, oh ya tadi Choco Melonnya nggak ada, jadi diganti. Ini Caca tadi gantinya jadi Choco Maltin. Dan ini yang red velvet pakai topping marshmallow sama ditambahin waffle-nya. Dan yang satunya lagi, ini Caca pakai es krim yang vanilla. Jadi di sini di belakangnya yang rasa vanilla. Untuk yang depannya ini cookies and cream. Toppingnya juga pakai waffle sama cereal. Caca mau makannya tuh kayak gemes banget karena ini tuh bener-bener lucu banget. Sekarang Caca cobain ya, Caca mau cobain yang rasa vanilanya dulu. Ini vanila yang di belakang ya. Cobain ya, abis makan lah ya. Vanilla itu es krimnya lembut banget. Rasa vanilanya juga rasa yang benar-benar manis. Ditambah pakai topping crunchy dari serealnya itu ngebuat rasa dingin tapi ada crunchy-crunchy-nya gitu pas digigit. Yang ini yang vanilla menurut Caca enak banget. Rasanya manis, lembut tapi kental. Jadi dia di mulut itu nggak yang langsung cair, tapi ada sensasi kentalnya gitu. Teksturnya lembut banget. Sekarang Caca mau cobain yang ini rasa cookies and cream. Kalau yang cookies and cream itu di sini juga ada kelihatan ya, ada potongan cookiesnya. Cobain ya.
potongan cookiesnya. Kalau cookies and cream, dia es krimnya lebih ke strong rasa coklat. Tapi di sini enaknya dia ada potongan dari si cookiesnya, jadi ngebuat ada rasa yang bisa digigit-gigitnya gitu. Ini toppingnya banyak ya guys, jadi dia lumer kemana-mana nih. Es krimnya juga ternyata banyak, 2 scoop gitu. Sekarang Jaca mau cobain cupping ini. Ini yang rasa choco maltian sama red velvet. Ini pakai toppingnya marshmallow. Jadi cobain yang rasa red velvetnya dulu. Ini pakai toppingnya marshmallow. Dia itu benar yang kental gitu, jadi susah ya, agak susah pas diambil. Kalau yang rasa red velvet itu dia manis, tapi manisnya nggak yang terlalu manis, dia lebih ke rasa es krim susunya doang, tapi nggak dari red velvetnya tuh nggak berasa banget. Nah, teman-teman sobat kuliner 7, kalau kesini tuh cocok banget ya ngajak teman, pacar atau adik-adik kalian datang ke sini, karena varian es krimnya juga banyak, toppingnya juga banyak, bisa pilih macam-macam. Kalian bisa pilih sendiri. Terus juga di sini tuh tempatnya estetik. Kalian pasti nyaman banget kalau datang ke sini. Selanjutnya Caca mau cobain yang ini, choco maltian. Ini agak cair, jadi kalau misalkan kalian makan es krim itu harus cepet-cepet dimakan. Dan choco maltian lebih rasa ke coklatnya, kayak coklat biasa. Tapi dia yang manis banget. Tekstur dari es krim di Citra Scoop ini emang kental gitu, jadi dia yang gak langsung cair jadi susu biasa. Full susu, jadi ini tuh full susu semua. Nah, kalian pasti tahu kan kalau di tempat lain pun juga ada yang es krim kayak Mixu, itu kan banyak juga es krim variannya. Terus tempat lain juga banyak yang jual es krim, tapi menurut Caca di sini tuh es krimnya lebih khas karena dia itu rasa manisnya kerasa banget. Sama yang Caca suka, teksturnya itu dia kental. Kalau di tempat lain tuh es krimnya yang langsung cair, benar-benar cair jadi air. Tapi kalau ini walaupun udah cair tapi masih yang kental gitu. Jadi dia benar-benar full susu. Pakai waffle-nya enak. Waffle sama es krim choco maltian. Jadi kalau untuk yang ukuran medium itu kalian bisa pilih 2 rasa, 2 scoop. Kalau tadi kan Caca pilihnya yang vanilla sama cookies and cream, terus ini choco maltian sama red velvet. Nah, kalian juga bisa mix and match yang lainnya, nggak harus sesuai paket atau memang ditentuin, nggak kayak gitu, tapi bisa milih mau yang mana aja, dan toppingnya pun bisa milih terserah mau kayak gimana aja. Kalian bisa lihat tadi tekstur kental. Caca mau cobain lagi yang rasa cookies and cream. Dari keempat ini Caca yang suka itu paling suka cookies and cream karena dia ada potongan cookiesnya.
sambil makan es krim, duduk-duduk. Di sini juga tempatnya instagramable banget, kalian bisa foto-foto, bisa pap, kalian juga lihat tampilan es krimnya lucu banget. Jadi kalian bisa foto dan upload-upload. Dan buat nongkrong-nongkrong juga ini enak banget, karena dia posisi tempat duduknya tuh agak lumayan jauh. Jadi nanti kalau misalkan kalian main kesini sama teman kalian bisa ngobrol enjoy, sedangkan pembeli yang lain bisa agak jauhan. Jadi nggak yang selalu hadepan-hadepan banget. Yang suka manis, yang suka ice cream, ini wajib banget cobain di Citra Scoop. Es krimnya itu beda, dia ada khasnya sendiri, dia kental banget. Ini pakai topping yang serealnya. Kalian kalau misalkan beli es krim atau beli yang dipikir di jalan gitu kan, pasti toppingnya juga banyak ya, pilihan rasanya, pilihan macam-macam toppingnya. Tapi kalau di sini walaupun pilihan toppingnya banyak, tapi dia bukan yang biasa, tapi dia bermerek semua. Kayak yang Caca makan ini serealnya yang punya nama, dan ini juga marshmallownya tuh bukan yang di pinggiran gitu, jadi dia bermerek semua, rasanya juga enak. Dia suka pakai waffle makannya. Favorit aku yang rasa cookies and cream terus dipakein topping waffle-nya ini. Jadi aku makannya pakai waffle. Perpaduan es krim, cookies, sama waffle-nya. Enak banget. Itu lucu banget tahu kalau kalian upload foto-foto upload di Instagram. Es krimnya enak, tempatnya enak, terus juga suasananya tuh nyaman banget. Ini aku campur red velvet sama choco maltin. Dan dia itu scoopnya beneran full ya, jadi dia sampai ke dalam, nggak cuma di atasnya doang. Ini aku pakein marshmallownya. Suka yang vanilla sama cookies and cream dibanding yang rasa red velvet sama
Choco Maltin karena red velvet itu dia kurang berasa, iya dia cuma ke manis tapi nggak ada rasa khasnya. Dan untuk yang Choco Maltin itu dia lebih ke rasa coklat biasa dan terlalu manis. Oke sahabat Planner 7, Caca udah selesai makan es krim dari Citra's Cup-nya. Tadi Caca udah makan yang rasa red velvet, Choco Maltin, cookies and cream sama vanilla. Dari keempat itu Caca paling suka di cookies and cream karena dia ada potongan dari cookiesnya. Nah sahabat Kuliner 7, kalau masih penasaran next Caca bakal kuliner kemana lagi, terus pantengin Kuliner 7 ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!